Saya bertanya kepada bapak dan ibu, kalau seandainya 10 menit Hirobra tidak hadir, di senantiasa menanti datangnya Bupati, kedatangan Ketua Dengan, dan alhamdulillah perjalanannya. Kita menunggu Pak Bupati. Pak Bupati, akhirnya ketemu pada sambil Pak Bupati, di sini ada guru yang semuanya datang, jangan sampai kita mendidik anak tidak. Pak Bupati. Ini dari forum gerakan Cirebon Adem Ayem. Ya, intinya untuk tuntutannya jelas, kita sangat menuntut Rocky Gerung yang akunya itu seorang akademisi, seorang cendekiawan, tetapi ucapannya itu melanggar norma-norma ketimuran, melanggar etika. Kritik boleh, tetapi kesempatan itu jangan dilanggar. Nah, kita di Cirebon tulangnya sederhana, kepada PMB itu jangan sampai dalam bentuk apapun lah, Pak Rocky Gerung jangan sampai datang ke Cirebon. Satu itu. Kedua, kepada aparat hukum, seperti yang ramai dibicarakan, diperbincangkan di media sosial, di pemerintah-pemerintah nasional, untuk memproses penegakan hukum yang berlaku. Dan kepada Dewan agar KPI untuk tidak menyerahkan beliau di televisi-televisi yang bersifatnya skala nasional lah, atau lokal sekalipun. Karena ini sangat berbahaya untuk kepada anak-anak didik kita. Dari situlah kita berangkat, untuk kesadaran teman-teman itu kebanyakan para dewan-dewan guru, para guru-guru dari mulai PAUD, RI, apa RA, MI, MTS, SMP, SMA, SMK dan beberapa dosen dan para pengamat pendidikan lokal di sinilah. Seberapa bahaya sih ucapan-ucapan Rocky Gerung yang dilihat? Kita jelaslah. Adik ketimuran kan kita mengkritik itu, usin demokrasi itu boleh. Kebebasan berpendapat itu boleh. Kalau berbahaya yang kita simak aja di masa mengatakan presiden kita tolol gitu kan, itu kan istilahnya apakah layak ketika anak-anak kita mendengar, sedangkan sekarang media berseliweran di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Enggak, kawan-kawan di SMA aja sendiri, artinya dampak itu yang menjadi tuntutan lah ya. Itu dampak itu, kita kritik boleh, kita tidak anti kritik, tapi kita kan tidak berdasarkan data itu. Kita akan sampaikan aspirasi tuntutan teman-teman. Yang pertama terkait dengan untuk tidak menerima Bung Rocky Gerung di acara-acara yang diselenggarakan di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, tuntutan teman-teman untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada kami DPR RI, terkait dengan penyampaian aspirasi kepada Komisi Penyiaran Informasi agar acara-acara yang dimaksud tidak ditayangkan di TV nasional. Yang ketiga, tuntutan kepada TNI Polri agar kondusivitas Kabupaten Cirebon dijaga dan ditegakkan. Kita semua mendukung karena kami tidak ingin tahun politik ini membuat konflik semakin melebar. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.